Menegangkan, IBK Altos vs Red Spark, perebutan peringkat keempat Liga Voli Korea. Performa IBK Altos sedang menurun pada putaran keempat. Dari 5 laga yang sudah dijalani, IBK Altos baru menang sekali ketika menghadapi tim juru kunci All Peppers. Selebihnya tim yang diperkuat salah satu top skor Liga Voli Korea, Brittany Abercrombie, itu kalah termasuk saat menghadapi Hipas Club yang saat ini menempati peringkat ke-6. Sedangkan Red Spark mengemas 3 kemenangan dari 5 laga di putaran keempat. Setelah kalah dari Pink Spiders, Red Spark menang beruntun melawan Hipas, GS Caltex, dan All Peppers. Pada laga terakhir yang berlangsung akhir pekan lalu, Red Spark kalah 0-3 dari sang pemimpin klasemen Hillstead. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Daejeon Jun Gwangjang Red Spark yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi akan kembali berlaga dalam ajang Liga Voli Korea Selatan melawan IBK Altos. Pertandingan yang diselenggarakan malam ini Kamis tanggal 18 bulan 1 di Hwaseong Gymnasium bakal menentukan posisi kedua tim dalam klasemen Liga Voli Korea Selatan. Saat ini, Red Spark telah berada di peringkat kelima dengan poin 33, sedangkan IBK Altos dengan poin yang sama menduduki peringkat keempat. Keunggulan rasio set IBK Altos membuat mereka mengungguli Megawati dan kawan-kawan. Siapapun yang bisa mengemas kemenangan pada laga penutup putaran keempat tersebut bakal bertengger di peringkat keempat hingga Februari mendatang atau sampai laga Liga Voli Korea kembali berlangsung. Red Spark pernah mengemas kemenangan atas Red Spark pada pertandingan pertama musim ini usai kemenangan 3-0 tersebut. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, Red Spark alami kekalahan. IBK Altos menang 3-1 pada putaran kedua, 3-2 pada putaran ketiga. Laga putaran ketiga berlangsung dramatis sebab Red Spark unggul lebih dulu. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.